Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yosdi Pratama di Pratama TV Official. Kali ini kita akan belajar tata cara membuka atau mengamankan aplikasi WhatsApp menggunakan sidik jari. Caranya sangat gampang sekali. Pertama-tama teman-teman semua tentunya sudah menginstal WhatsApp-nya masing-masing, boleh WhatsApp yang resmi maupun yang sudah dimodifikasi. Di sini saya sudah memakai WhatsApp yang sudah dimodifikasi. Maka tampilan awal seperti ini. Bentuknya hampir sama dengan WhatsApp resmi. Setelah tampil seperti ini, teman-teman semua pilih yang titik tiga di pojok kanan atas ini. Maka akan muncul menu banyak ini. Kalau di resmi itu sedikit, nggak apa-apa, dia hampir sama. Setelah itu, pilih setelan. Di resmi pun seperti ini, setelan dan tampilannya pun sama. Setelah setelan seperti ini, dicoba fokuskan dulu sedikit. Tampil seperti ini, lalu teman-teman semua pilih akun. Akun yang paling atas ini. Setelah itu, pilih lagi privasi yang paling atas. Setelah itu, di scroll paling bawah, maka akan ada di bawahnya buka kunci dengan sidik jari. Bagi teman-teman yang belum ada menu buka kunci dengan sidik jari ini, silakan teman-teman semua update aplikasi WhatsApp-nya masing-masing, karena aplikasi WhatsApp terbaru sudah memiliki fitur ini, baik yang resmi maupun yang modifikasi. Setelah itu, teman-teman semua buka kunci dengan sidik jari, kunci secara otomatis setelah 1 menit. Jadi setelah kita aktifkan buka kunci dengan sidik jari ini, maka WhatsApp kita akan terkunci secara otomatis dalam waktu 1 menit. Jadi kita aktifkan, lalu kita tekan sidik jari kita dan aktif. Sidik jari itu ada yang di depan, ada yang di depan ini, di belakang, pun di layar. Tergantung Android-nya masing-masing. Di sini saya memakai Xiaomi Redmi 5 Plus. Jadi, buka kunci dengan sidik jarinya sudah aktif. Tinggal kita buktikan saja lagi apakah ini berfungsi atau tidak. Jadi, kita perlu menunggu dalam waktu 1 menit. Sekarang 9.19, jadi kita menunggu 9.20 atau 21. Kita buktikan saja. Dan sudah lewat 1 menit. Sekarang kita buktikan apakah ini berfungsi atau tidak. Kita buka WhatsApp kita. Dan alhamdulillah berhasil. Berarti kita sudah bisa membuka atau mengunci aplikasi WhatsApp kita dengan fitur sidik jari. Jadi kita hanya bisa buka dengan sidik jari saja. Jadi tidak sembarang orang yang bisa mengakses WhatsApp kita. Dan terbuka. Ya, itulah tata caranya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sekali lagi saya ingatkan, kliklah tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Nggak ada ruginya teman-teman semua untuk mengklik tombol subscribe. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.